Tepatnya dengan penerimaan rapor siswa SDN Taman Sari, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam pembagian rapor tersebut di SD Taman Sari Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dalam pelaksanaan program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas sempatkan waktunya untuk membagikan raport kepada siswa SD Negeri Taman Sari edisi semester genap tahun 2021. Selain membagikan raport, kehadiran anggota Satgas di SD Negeri Taman Sari pun menghimbau siswa agar selalu menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Sersan 2 Irwanto, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati pun memberi motivasi kepada siswa SD Negeri Taman Sari untuk selalu semangat dalam belajar meski sekolah masih berjalan secara virtual. Harapan kepada siswa atau anak didik di desa, khususnya desa Taman Sari, SD Taman Sari. Yang pertama memberikan rapor hasil daripada semester kedua. Yang pertama, yang kedua memberikan himbauan kepada adik-adik selama liburan untuk menjaga protokol kesehatan agar tetap dilaksanakan. Sersan 2 Irwanto berharap pandemi segera berakhir sehingga sistem pembelajaran dapat pulih kembali dan dapat berlangsung secara tatap muka. Tim Liputan Bandung TV.